Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang penyair pernah mengatakan, seandainya masa muda itu bisa kembali, niscaya akan aku sampaikan, niscaya akan aku beritahukan apa yang dilakukan oleh orang di masa tuanya. Dan ternyata seorang penyair ini mengatakan syairnya tersebut ketika dia sudah dalam usia yang senja, dan dia baru merasakan penyesalan dan menyesali apa yang dilakukannya di masa muda. Maka teman-teman, sebelum masa senja itu tiba pada diri kita, sebelum masa tua itu tiba pada diri kita, mari kita gunakan masa muda ini sebaik-baik mungkin dengan aktivitas-aktivitas yang terbaik. Maka kalau misalkan kita ingin melakukan aktivitas yang terbaik, tentu tidak akan kita tergoda oleh hal-hal yang bersifat dan berdoa bebas. Maka siapapun Anda, mari kita belajar tentang Islam dan tidak perlu tergoda oleh pergaulan bebas. Satu waktu yang menyesal.